Perkongsian pelakon Datin Elmi Nadia menjadi perhatian meluahkan rasa bengang apabila anak sulungnya tidak mahu makan kerana guru di sekolah menyuruhnya untuk menurunkan berat badan. Menerusi entry di Instagram itu, Elmi turut memaklumkan anaknya, Nur Adrina Adriana berusia 7 tahun itu mengikut arahan untuk mengurangkan makan. Jika tidak, dia akan didenda oleh guru berkenaan. Dia kata tak nak makan sebab nak kena kurus. Cikgu suruh kurus katanya. Ini dah susut banyak sebab di sekolah pagi petang penat sekolahnya. Dia kata kena ikut arahan cikgu. Nanti kena denda sebab cikgu suruh kurus. Nanti dia kena marah dekat sekolah tulisnya. Dalam pada itu, Elmi berkata dia akan ke sekolah untuk bertemu dengan guru berkenaan yang sibuk menyuruh anaknya untuk menguruskan badan. Mama Hang naik hantu hari ini. Tunggu Isnin. Mama Hang pi panjat sekolah jumpa cikgu mana yang suruh kurus tu. Hampa sibuk nak suruh anak Hang kurus tulisnya. Elmi mendirikan rumah tangga dengan Datuk Fizz Fairuz pada 2014 dan dikaruniakan 4 orang cahaya mata termasuk seorang anak angkat.